Halo, halo. Selamat datang di Vlog Bebas, geng. Pada kesempatan sore ini saya mau berbagi cerita, sedikit cerita ya. Ini saya tengah jalan-jalan di kampung saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dulu untuk subscribe. Subscribe gratis. Tekan juga tombol loncengnya ya. Oke, saya mau bercerita tentang kampung saya ya, guys ya. Kampung saya ini sebagian dari kaum lelakinya itu 95% peratus pernah menjadi TKI Malaysia ya, guys. Memang ada yang sedikit, mungkin berapa persen pergi, ada yang ke Brunei, tapi memang 95% tuh pernah menjadi TKI Malaysia, guys. Ada yang kerja di sektor binaan, ada juga yang di perkebunan. Ada juga yang di kilang, di sektor peruncit, macam-macam guys. Bahkan ada juga yang sudah mendapat apa ya, IC merah ya, dari kerajaan Malaysia. Jadi inilah suasana sore ini. Sepi. Kalau untuk mata pencarian di kampung, kita rata-rata bertani ya, guys. Bertani. Ada juga yang peternak hewan peliharaan seperti lembu. Ada juga yang berdagang atau berniaga. Jadi kalau ada modal besar, mereka berniaga. Halo. Jadi sebagian besar rumah-rumah seperti ini adalah hasil pekerja di Malaysia ya, guys. Ada juga sih yang memang bekerja di rumah, sudah berhasil terus bisa bikin rumah. Tapi sebagian besar memang banyak yang hasil dari Malaysia. Ada juga yang dari Hong Kong atau Singapura, tapi cuma berapa persen saja, sedikit saja, mungkin 3 orang atau 2 orang yang ada di Hong Kong dan Singapura. Oke. Sampai sekarang pun masih banyak yang masih menjadi TKI dan bertahan di Malaysia. Dari mulai paknya sudah pensiun, anaknya yang datang ke Malaysia. Le. Seperti ini adalah hasil dari Malaysia ini. Selai padi. Hah? Oke, geng, itu saja cerita dari saya. Saya sudah sampai rumah. Nanti kita lanjut untuk trip berikutnya. Ini rumah saya. Turun ke bawah. Oke.